Seorang pengguna TikTok bernama Fini Kasim memuat naik sebuah video merakamkan saat dia dan suami berkejar ke pusat rawatan sebaik sahaja menyedari mata puteranya kelihatan merah dan sedikit sembab. Ibu kepada adik Aidil mengaku dia terlampau sibuk dengan kerja sehingga tidak memantau anaknya bermain handphone. Nasi sudah menjadi bubur, dia juga rasa bersalah dengan kejadian ini. Gara-gara video pertama banyak pertanyaan daripada netizen, Fini terpanggil untuk mendedahkan cerita sebenar. Rupa-rupanya mata adik ID mengalami masalah dipercayai akibat daripada tahap kecerahan skrin telefon bimbit yang agak tinggi. Ramai sangat yang nak part 2. Okay, part 2 ni aku boleh tengok video ID yang kat bawah mata dia. Jadi macam ni lepas dia tengok insect. Kita tak boleh nak salahkan insect sangat. Tapi doktor pesan suruh dia kurangkan insect dalam satu minggu. Sebabnya dalam minggu ni memang tak boleh nampak tengok insect lagi. Dia bukan dia tengok insect daripada pagi sampai malam tau. Dia cuma tengok insect 15 minit pagi, 15 minit petang, 15 minit malam macam tu. So dia macam walaupun sat-sat tapi efek cahaya lampu insect ni memang bagi efek dekat dia punya mata. Macam kanak-kanak punya mata kan. So apa yang ini boleh bagi tahu angkor lebih baik kita cegah daripada kita rawat. Yang tu je. Ini tak boleh nak cakap panjang sebab ini memang tak mungkin nak buat video macam panjang. Tapi apa yang ini boleh cakap, kalau kita nak rawat, kita tak tahu pun nak jadi lagi kalau kita macam lambat kan. Tapi Allah curahkan hati sini untuk cari ubat awal nanti dalam pemantauan. Itu je lah. Cuma lah ni Fini memang stop tahu handphone kat dia sebab mata dia memang kelam tengok memang takut sikit kan. Memang dia jadi macam berkelip-kelip. Kalau macam lambat, Fini tak tahu apa akan jadi dekat mata dia. Yang tu je. Meninjau ke ruangan komen, ramai netizen meluahkan kerisauan masing-masing memikirkan anak-anak mereka juga sering melekat dengan telefon pintar. Dalam pada itu, rata-rata saling mengingatkan satu sama lain agar menjadi ibu bapa yang lebih tegas.